Assalamualaikum teman-teman. Ni hao, ni men hao ma. Teman-teman, hari ini saya akan memperlihatkan ke kalian kegiatan saya membersihkan rumah. Tapi sebelumnya saya mau memberi anak saya makan mie instan dulu. Mie instan, mie yang khusus untuk anak-anak teman-teman. Oke teman-teman, saya karena airnya sudah mendidih, jadi saya mau masak dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi, kita lanjut lagi. Nanti saya akan memperlihatkan ke kalian kalau saya sudah mulai membersihkan teman-teman. Bye bye. Makan bos. Tasya. Tasya. Elephant. Bismillah. Tuh, mana tuh. Tuh, tuh, mana? Kenapa dikasih sama tangannya nak kotor ya? Habis mi nak, dah ada mimi tak habis mi. Mau sendiri minum. Bangun duduk nak, kenapa dorong makan begitu? Kan tidak ada mie itu nak. Si mama yang angkat. Anak saya sudah selesai makan dan saya mau membersihkan. Tiba-tiba anak saya memanggil untuk menemaninya bermain. Setelah selesai bermain dengan si kecil, saya mulai membersihkan teman-teman. Ikutin terus ya video saya, jangan di skip-skip. Anak saya mengatakan ni hao. Saya meminta kepada dia untuk tidak memegang HP.
Saya mau mencuci kempel dulu, teman-teman. Saya sudah selesai membersihkan dan inilah hasilnya. Tuh, dinilai sendiri ya teman-teman. Gina. Masih ada di belakang tanah. Itu di belakang tanah. Itu ya, lihat mama ya. Itu di belakang tanah masih ada itu. Oh, itu ya, kasih masuk semua nak. Ya, help mama. Hopangnya anakku ya. Bersihkan, bantu mamanya membersihkan. Oh, meolah. Tak putus. Teman-teman, cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Waktunya saya mau makan karena saya sudah sangat lapar, teman-teman. Tapi biasanya sih kalau pagi-pagi sekali saya lapar, makan dulu baru membersihkan. Tapi karena hari ini saya belum terlalu lapar, jadi selesai membersihkan pekerjaan rumah baru saya mau makan. Dan makanan saya itu seperti teman-teman, Indomie goreng plus nasi ditemani si baby nih. Doyan juga makan Indomie nih teman-teman. Nih ya. Iya teman-teman, lihat. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya. Bye bye. Xiong bing, bye bye.